Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya ingin memberikan tutorial untuk aktivasi akun Belajar ID yang mana sebagai aktualisasi dari kegiatan pelatihan Belajar ID yang telah dilaksanakan di hari sebelumnya. Di sini saya ingin memberitahukan beberapa tutorial yang mana bagaimana sih cara untuk aktivasi akun Belajar ID ini. Jadi di sini saya meminjam salah satu akun admin yang memang belum diaktivasi. Di sini saya meminjam satu akun. Lalu bagaimana sih caranya? Caranya adalah dengan pertama buka tab baru, lalu masuk ke akun Google. Lalu klik bagian sini, baru kita ambil tambahkan akun lain seperti biasa. Lalu masukkan email Belajar ID. Lalu klik berikutnya dan masukkan sandi sesuai dengan di website PD akun Belajar ID. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Okay. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. To be in the great outdoors, forever free. Klik sekali, oke, lalu terima. Masukkan sandi baru. Aktivasi akun Belajar ID sudah bisa digunakan. Masuk di sini sudah terganti. Oke, untuk aktivasi Belajar ID sangat mudah ya. Jadi tinggal masuk seperti akun email biasa dan masukkan password sesuai dengan yang dibagikan oleh admin. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.